for over video powered by Lo guys, hari ini gua bakal main Pyramids dan hari ini gua bakal main sendiri cuma gua bakal kasih tunjuk lo kan gimana rasanya main bertiga Hari ini kita bakal menjadi um, pemain hijau dan seperti biasa, kelinci diksit ini not come with the game ini supaya kalian tahu siapa yang lagi ngambil giliran Kita bakal melawan pemain biru Dan pemain merah Kita udah dapetin satu kartu kita Kita bakal jadi pemain pertama Kita udah siapin displaynya Ingat ada tiga pasang karena kita main bertiga Ini adalah deck utamanya Kita cuma pakai dewa nomor satu sama empat Karena kita cuma main bertiga Ingat yang pertama kita cuma boleh bangun satu piramid Yang ini kita harus bangun satu piramid Dan boleh satu tomb Yang nomor tiga harus bangun satu piramid Dan boleh satu obelisk Yang keempat boleh tiga-tiganya dan sekarang kita bakal mulai dengan mengambil uh, dewa pilihan kita sebelum nanti kita lanjut ke drafting ini Sebelum milih ada baiknya kita lihat satu kartu apa yang kita dapat di awal pemain Kita ternyata mendapatkan Oh, kartunya ada putih, ada kuning dan ada biru. Dan birunya ini yang besar dan itu sangat mudah untuk digabungkan dengan yang lain. Dan uh, fortunately semua kartu ini ada warna biru, cuman kita nggak terlalu mau ini karena kalau kalian lihat kita mau bikin piramid agak susah kalau yang ini kan masih oke. Okay. Dan untuk melihat kepentingan yang ada sepertinya. Uh, dan tambah lagi ketiga pasang ini masing-masing ada simbol piramid jadi kita nggak terlalu buru-buru untuk jadi yang pertama kita sangat suka dengan ide yang ada ini cuman kemungkinan ini bakal diambil sama pemain lain duluan jadi sepertinya kita nggak masak kalau kita jalan yang cukup belakang jadi kita bakal ambil capri ini kita lihat apakah yang akan dipilih oleh kedua lawan kita setelah melihat apa yang tersisa, pemain biru memutuskan dia bakal ambil Anubis dan pemain merah dia nggak pengen bangun piramid doang karena itu mining dia bakal buang satu kartu nanti tidak kegeran. So dia nggak masalah dia jadi pemain terakhir yang sekarang kita bakal masuk ke fase drafting ini. Pemain biru bakal mulai duluan, dia bakal kembaliin uh, gatalnya ke supply, dia boleh pilih yang manapun. Uh, of course, dia bakal ambil yang ada dua simbol yang sangat dia suka, yaitu simbol piramid dan simbol dan dia akan segera membangun nekropolis Kita lihat sebentar ya untuk memulai necropolisnya dia bakal main kartu ini sebagai piramid Ya ini sangat cocok karena dalam main Dan untuk kartu keduanya karena dia pilih Anubis dia boleh mainin tomb Dan dia bakal taruh satu kartu di tombnya di sini secara tertutup Kita nggak tahu itu apa Dia masih simpen satu kartu di tangannya untuk dibawa ke ronde berikutnya Dan ternyata berikutnya adalah kita dengan Capri Kita boleh lanjut pilih Kita boleh bangun satu piramid dan satu obelis Dan ini adalah yang kita bilang tadi ya sangat bagus Karena ada dua biru yang sangat besar Sangat matching dengan apa yang menjadi goal kita Dan kita bakal mulai membangun Nekropolis kita. Sekarang kita akan lihat apa opsi yang kita punya. Uh, definitely kita bakal pakai yang ini menjadi uh, kartu pertama di piramid. Berikutnya kita boleh bangun obelisk kalau mau. Cuman why not? Dan obelisk ingat kita bakal melihat warna ter warna yang paling banyak muncul. Dan ini satu kartu ada tiga warna. Ini cuma dua warna. So it will be best sebenarnya kalau kita bisa taruh ini di sini. But ya kayaknya ya kita bakal lakukan inilah kita bakal bikin biru ini semakin banyak nanti that means kita bakal taruh ini satu jadi obelis kita bakal taruh ke samping mungkin di awal nggak terlalu berbeda tapi kita harus ingat ini adalah piramid ini adalah obelis nanti tum di bawah sini kalau ada tapi satu kartu terakhir ini bakal kita simpan buat dibawa ke anda berikutnya That means sisa pemain merah dengan angka 4-nya dan dengan segmen dia bisa bangun semuanya. Piramid, Obelisk, dan juga Tomb. Dia bakal ambil apa yang tersisa di screen, kita bakal lihat ap jadi apakah nekropolisnya ini. Pemain merah memutuskan untuk maksimalkan semua kartu yang ada di tangannya. Pertama-tama dia bakal bangun kartu ini menjadi piramid. Kartu ini dia pakai secara tertutup menjadi tomb. Dan yang terakhir dia bakal pakai satu kartu ini menjadi obelisnya. Dan dia nggak punya kartu di tangan. So, meaning dia probably bakal ambil dewa yang paling pertama di ronde berikutnya. Dan itulah ronde pertama. Kita bakal over starting player marker ini ke pemain berikutnya. Dan kita mulai dengan yang baru. Kita bakal munculin kartu baru di display. Wow, ada dua simbol tomb yang sangat menarik sekali. Berikutnya, oh, ada satu simbol piramid yang jauh lebih menarik. Nah, tapi kan kita nggak tahu. Terkadang kita nggak cuma pentingin simbol, kita juga pentingin warnanya supaya kita bisa dapat mayoritasnya. Dan sekarang, pemain biru adalah pemain pertama yang bakal pilih dewanya. Setelah melihat opsi yang ada, pemain biru memutuskan bahwa dia akan memilih dewa Anubis. Dan sesuai dugaan karena pemain merah gak punya kartu, make sense kalau dia jadi yang pertama. Karena dia cuma mainin satu kartu, mending dia bakal simpan satu kartu lagi di tangannya. Dan kita uh, gak ada alasan kenapa kita pilih nomor tiga kalau kita punya nomor empat untuk diambil. Karena kita bisa bangun lebih banyak dan kita ambil tiga atau empat tetap jadi pemain terakhir juga. But that's it, sekarang kita bakal mulai dari pemain merah, dia bakal pilih satu set. Definitely dia bakal ambil yang paling beneficial. Sorry kalau gua agak cabut semuanya cuman yang pasti inilah kartu yang dia pilih dan dia bakal tambahin ke nekropolisnya dia ya spot yang udah dibahas dia cuma bisa bikin satu piramid dan dia sangat uh, bahagia dengan apa yang bagus saja dia dapat karena itu ada simbol piramid sedangkan satu kartunya lagi akan dia simpan untuk ronde berikutnya Lanjut ke pemain biru, dia memutuskan untuk mengambil kedua kartu yang ada di display ini. Dia bisa bangun satu piramid dan juga satu Tum dan gue lupa balikin tadi tasnya si pemain merah. Nah, kita lihat sekarang apa yang akan dilakukan terhadap nekropolisnya pemain biru. Ya sebagai aksi wajib dia harus bangun satu kartu di piramidnya dan sayang sekali dia mengorbankan kartu yang ada simbol tum ini buat di piramid Cuma mungkin dia nggak ada opsi lain atau dia punya rencana yang lebih bagus Dan untuk satu kartu lagi dia bakal taruh di tum sini Ya biar rapi taruh di sini dan pemain biru masih punya satu kartu tersisa di buat dia bawa ke ronde berikutnya Finally kita yang terakhir dengan segmen kita bakal ambil yang apa opsi yang paling terakhir kita bakal taruh tiganya satu uh, di piramid wajib satu lagi boleh di tom dan satu lagi boleh di obelis ya kita bakal lihat opsi kita cukup bagus cuman saya nggak ada simbolnya semua kita perlu ingat ya tadi ini piramid dan ini obelis kita boleh taruh satu di setiap sisi dan kayaknya ini sangat bagus kalau dijadiin piramid ya karena kita mengembangkan kuning kita dan ingat kalau kita punya uh, banyak yang apa koneksi terpanjangnya itu cukup banyak kita bakal skor itu dua kali jadi kita bakal taruh itu di piramid kita bakal taruh satu di obelis kayaknya di obelis kita bakal taruh yang ini karena ingat kita perlu warna muncul di setiap level sebanyak mungkin kita ada hijau di sini so we're good meaning kita yang ini kita taruh di tom dan itu juga bagus karena ada tiga warna di sini dan itu bisa membantu kita dalam menangkan majoritas yang ada dan itulah giliran kita Itulah akhir dari satu ronde kita bakal apa first player marker ini ke pemain merah kita bakal membuka lagi apa yang ada di stok wow tiga warna simbol obelis ya banyak hijau hijau dan simbol obelis lagi kayaknya ronde ini bakal banyak yang rebutan obelis ya dan that's it sekarang pemain merah yang memutuskan dewa manakah yang akan dia pilih setelah melihat pilihan yang ada, pemain merah untuskan dia pengen bangun yang sangat banyak, jadi dia bakal ambil dewa terakhir sehingga dia bisa bangun tiga-tiganya. Oke, okay, giliran kita, kita pengen banget pilih yang angka satu supaya kita bisa dapat satu kartu yang disimpan untuk mode berikutnya. Masalahnya, kartu ini nggak ada yang bagus buat ditaruh di piramid kita. Mungkin okay, yang ini bisa bagus, cuman kuning kita itu perlunya ada di sisi sebelah sini. Yang ini bagus juga, cuman ini bagusnya di obelisk. So, karena tiga-tiganya ada simbol obelisk, makes sense kalau kita ambil dewa nomor tiga. Karena yang manapun kita terima, itu minimal kita bisa pasang satu di obelis dan sekarang untuk pemain biru gak ada alasan dia ngambil kartu nomor satu karena yang manapun dia bakal jadi pemain yang paling pertama so dia bakal ambil Anubis dan sekarang bakal masuk ke fase drafting pemain biru yang bakal mulai duluan dengan Anubisnya dia bakal pilih setelah melihat opsinya pemain biru memutuskan untuk mengambil Kartu-kartu ini ya, gue lebih aman slide ke atas meja kayak gitu ya Dan sekarang dia bakal menambahkan semua kartu ini ke Micropolis Bukan semuanya, cuma dua doang Satu jadi piramid dan satu lagi jadi tomb untuk kartu wajib di piramid, pemain biru memutuskan buat taruh yang ini dan dia semakin memperpanjang daerah hijaunya. Dan untuk satu opsionalnya, karena dia pilih dari nomor 2, dia boleh taruh satu di tum dan dia akan melakukannya. Wow, sepertinya pemain biru yang punya kartu tum paling banyak dia udah punya tiga. Tapi sekali dia belum punya obelis kita, apakah dia akan mendapatkannya sebelum akhir permainan nanti. Berikutnya adalah kita dengan angka 3 kita boleh pilih satu set seperti yang dibilang dua-duanya ini ada obles. Cuman kita melihat bahwa kita punya putih yang mau dikembangkan di piramid. Jadi kita bakal ambil set yang ini, kita bakal taruh dua-duanya, satu jadi piramid dan satu lagi jadi obles. Well, sekarang kita cuma disodorkan dua kartu. Dibilang opsi nggak banyak juga nggak sih, karena kita udah punya yang pilihannya sangat obvious. Pasti kartu yang ada obelisk kita bakal taruh di obelisk. Dan satu kartu lagi kita bisa taruh di sini dan mengembangkan putih, atau kita bisa taruh di sini ngembangin biru. Dan kayaknya gue pengen fokus di agak ke tengah ini. Kita lihat kemana kartu kita akan menembang setelah ini. Dan itu adalah pilihan kita. Dan yang terakhir adalah pemain merah dengan segmen dia bisa bangun tiga bangunan kali ini dia bakal ambil opsi yang terakhir dan dia bakal tambahkan semuanya ini probably ke necropolisnya dia. Sebagai aksi wajibnya, pemain merah bakal nambahin satu kartu ke piramidnya dan itu memperpanjang hijaunya. Dan berikutnya untuk yang di obelis ini opsional tapi dia akan melakukannya, dia bakal taruh kartu yang ini. Ya, obviously karena ada simbol obelis di situ. Dan dia boleh taruh juga di hitung karena dia pilih dewa nomor 4, dewa segalanya. Dan ya, why not dia memutuskan untuk melakukannya juga. So, sekarang pemain merah cukup menyebar luas di ketiga bidang yang ada. Dan itu akhir dari ronde ketiga kita sama pemain merah sama-sama gak punya kartu di tangan tapi sekarang kita bakal jadi pemain pertama kita bakal lihat apa yang akan nanti oh simbol obelisk dan juga biru tons of blue kayaknya di sini enggak ada simbol uh, ada tomb dan juga putih-putih wow this is really nice. Melihat opsi yang ada, kita nggak pengen kelewatanin karena ini double putih akan memperluas uh, jaringan putih kita dengan lebih lagi. So, kita bakal ambil yang horus dan walaupun kita cuma mainin satu kartu, satu kartu lagi kita bisa simpan untuk giliran berikutnya dan kemungkinan itu akan menjadi tomb ini yang bakal ditaruh di tempat yang bersesuaian juga. Melihat yang tersisa, pemain biru memutuskan buat ngambil Capri dan untuk pemain merah dia memutuskan buat ambil yang adupis karena kalau dia ambil yang segmen dia bahkan nggak punya tiga kartu buat dimainin dan kita bakal lakukan urutannya mulai dari kita dulu kita sebagai harus seperti yang gue bilang gue bakal ambil yang ini dua kartu tapi kita cuman bikin satu doang dan itu di piramid ya udah jelas apa yang mau kita lakukan kita nggak mungkin mau taruh ini di piramid tapi kita punya yang ini kita bakal tumpuk di atas fits perfectly jadi di akhir permainan kita uh, maksudnya bukan di akhir permainan towards the end of the game kita bakal berusaha untuk memperluas putih ini lebih dan lebih lagi satu kartu lagi bakal disimpan buat potentially dimainin di ronde berikutnya Nah berikutnya adalah pemain merah dengan anubis dan melihat opsi yang ada pemain merah memutuskan untuk mengambil set yang ini dan dia boleh membangun satu piramid dan juga satu tomb. Untuk aksi wajibnya pemain merah bakal taruh kartu ini di piramidnya di sini sekali lagi mengembangkan area hijaunya dan untuk satu aksi bonusnya di mana dia boleh taruh kartu di tomb dia bakal pilih kartu yang kedua tadi untuk ditaruh di tomb saat ini dia punya tiga dan punya dua belis dan empat piramid dan itulah nekropolisnya pemain merah. Finally ada pemain biru dia bakal kembalikan tiles ini dan dia bakal ambil set yang terakhir dia bakal taruh satu di piramid dan satu di obelisk ke nekropolisnya. Untuk aksi wajibnya pemain biru teruskan buat taruh kartu ini di piramidnya dan dia berharap dia bisa gabungin biru ini dan juga hijau ini sehingga dia harus pasang uh, satu lagi kartu di sini dan untuk pertama kalinya akhirnya pemain biru memasang kartu di obelisk-nya. dan adalah kartu ini simply karena ada simbol obelisk-nya di situ dan inilah nekropolisnya pemain biru di ronde keempat. And that's it, kita siap masuk ke ronde kelima, kita open first player marker ke pemain biru, kita bakal lihat apakah yang akan muncul. Wow, akhirnya simbol pir dua simbol piramid muncul guys. Ada simbol tomb, simbol piramid, wow, apakah ronde ini akan, ya ronde ini kayaknya akan menjadi all good. Bahkan banyak banget simbol piramid yang muncul sekaligus. Kita bakal lihat apa apakah dewa yang akan dipilih oleh pemain biru. Setelah melihat apa yang ada di tangannya, pemain biru memutuskan untuk mengambil Capri dan kita lihat apakah yang akan dipilih oleh pemain merah dan pemain merah karena dia nggak punya kartu di tangan, dia finally memilih untuk mengambil yang nomor satu supaya dia punya satu kartu untuk disimpan di ronde berikutnya. Ya, mining kita bisa jadi pemain terakhir atau jadi pemain kedua kalau kita main kedua kita boleh bangun tum dan kalau kita main terakhir kita bisa bangun banyak hal dan kayaknya membangun banyak hal cukup bagus karena consider semua ini ada simbol piramidnya uh, sengganya kita nggak bakal rugi lah jadi kita akan milih yang nomor 4 sekarang kita bakal masuk ke drafting pemain merah bakal mulai duluan dia bakal pilih yang mana yang terbaik buat dia setelah melihat opsi yang ada pemain merah untuk sekarang untuk mengambil set yang ini buat ditambahin ke necropolisnya Ya, pemain merah cuma nambahin satu kartu dan dia bakal pilih kartu ini buat tambahin di sini. Itu akan menggabungkan semua kuningnya menjadi satu dan memperluas merahnya. Dia punya satu kartu, dia bakal simpan di tangannya untuk ronde berikutnya. Berikutnya adalah pemain biru dengan angka 3 Dan setelah melihat pilihan yang ada disesuaikan dengan piramidnya, pemain biru memutuskan untuk mengambil set yang ini. Dan di, gilir, di ronde ini dia bakal membangun satu piramid dan satu obelis. Sebagai aksi wajibnya pemain biru bakal namanya satu kartu ke piramida seperti ini memperluas kerajaan hijaunya lebih dan lebih lagi dan untuk aksi opsi opsionalnya dia boleh bangun obelis dan dia bakal melakukannya ya obviously karena dia ada simbol obelisnya juga di situ satu kartu dia bakal simpan di tangan untuk konde berikutnya dan finally sisa kita kita bakal kembali segmen ke, ke supply yang kita bakal ambil yang tersisa kita bakal tambahkan semuanya hopefully ke necropolis kita karena kita bisa bikin satu piramid satu obelis dan satu tomb. Ya, melihat opsi yang ada sebenarnya agak kurang menarik ya. Karena kita pengen taruh ini di piramid. Maksudnya kita nggak bisa taruh di sini. Kalau bisa di sini bagus ya. Kita belum bisa taruh di sini karena di bawahnya belum ada apa-apa. Cuman, I guess ini cukup bagus ya. Kita menyelesaikan dasar kita dulu. Jadi kita udah nggak bisa mengembangkannya lagi. Uh, hopefully kita bisa taruh biru atau mungkin putih di sini kita bisa skornya dan dari dua kartu yang tersisa kita boleh masukin yang manapun ketum dan itu akan menjadikan uh, poin ini ada tiga warna jadi bakal membantu kita lebih banyak kalau itu di tum dan yang satu lagi mungkin kita harus simpan ini supaya kita bisa taruh tum di ronde berikutnya so that's what we'll do ini adalah kita di akhir ronde kelima And that's it. Kita bakal over first player bakal ke pemain merah. Ini adalah ronde ke-6. Kita lihat apa yang terjadi. Wuh, lebih banyak biru. Ada simbol tomb hijau. Dan wow, ada simbol piramid, simbol tomb. Sekarang pemain merah yang bakal memutuskan duluan manakah yang akan diambil. Pemain merah memutuskan dia bakal ngambil Anubis. Dia pengen agak awal dan dia yakin kayaknya di antara kita nggak ada yang ambil angka 1 karena kalau kita ambil angka 1 sekarang kita bakal buang kartu. Melihat opsi yang ada, sepertinya semuanya bisa disesuaikan dengan bagus. Jadi, why not kita bakal bikin tiga bangunan di ronde kali ini. Dan pemain biru, dia nggak mau angka satu karena dia bakal buang kartu. Jadi, dia bakal ambil yang angka tiga ini. So, kita bakal mulai dari pemain merah dengan anubisnya. Dia bakal memilih salah satu set yang dia mau. Setelah melihat opsi yang ada, walaupun ini dua ada simbol, pemain merah memutuskan dia bakal ngambil set yang ini untuk digabung ke nekropolisnya. Untuk aksi wajibnya, pemain merah bakal taruh kartu ini di piramid sekali lagi memperbesar area hijaunya Dan untuk aksi opsionalnya, dia boleh taruh satu kartu di hitung dan dia mau melakukannya. Dia bakal taruh satu kartu ini di sini, meaning dia bakal punya satu kartu untuk disimpan di ronde berikutnya. Berikutnya adalah pemain biru. Setelah melihat apa yang tersisa, pemain biru memutuskan untuk mengambil set yang ini. Dan karena dia pilih ke pri, dia boleh bangun dua kartu, satu wajib di piramid dan satu lagi di obelisk. Untuk aksi wajibnya, pemain biru memutuskan buat taruh kartu ini di piramidnya dan itu memperbesar daerah birunya. Dan sebagai aksi opsionalnya dia boleh taruh satu di obelisk dan dia bakal taruh kartu ini. Walaupun ini simbol tum cuman dia dia lihat warna birunya matching dan dia dapat banyak poin dari itu. Dan dia punya satu kartu buat disimpan untuk ronde berikutnya. Yap, yang terakhir adalah kita dengan segmen kita bakal ambil apa yang tersisa. Dan kita bangun tiga bangunan, satu wajib di piramid, satu di obelisk dan satu lagi di tum. Dan inilah ketiga kartu kita. Ini agak painful ya. Kita pengen banget taruh kartu ini di sini supaya kuningnya bisa mengembang. Tapi ini nggak ada simbol piramidnya. Yang ada simbol piramidnya mengembangkan putih, tapi dia meng mengblok yang kuning. Dan setelah dipikir-pikir, kayaknya kita nggak apa-apa ngeblok yang warna kuning seenggaknya kita dapat tiga poin dari kuning ingat kalau kita dapat tiga poin minimal tiga poin dari setiap warna kita bakal dapat bonus poin jika di akhir -kir. permainan kita berusaha mengejar hal itu dan ya kita punya satu yang ada simbol tomb, jadi kita bakal taruh di tempat yang bersesuaian satu lagi kita bakal taruh di obelis ya ini nggak menambah poin yang signifikan cuma seenggaknya kita memperbesar variasi warna kita dan sekarang kita nggak punya kartu di tangan di ronde berikutnya kemungkinan kita bakal pilih yang terbaik dan itulah kayak dari ronde ke 6 kita bakal open first marker kembali ke kita. Dan kita bakal lihat apa yang tersedia di supply. Oh, tomb dan piramid sangat bagus. Sepertinya buat kita, kita akan lihat nanti banyak sekali merah. Sepertinya belum ada yang fokus di merah dan baru keluar sekarang memang. Oke, semuanya bagus. Ada dua yang sangat simbol, ada satu yang bagus warnanya. Kita lihat yang mana yang bakal kita pilih. Setelah dilihat ini semuanya cukup menggiurkannya kalau kita bisa bikin semuanya menjadi piramid. So ya kita nggak usah mikirin yang lain dulu ya karena ingat kita bukan hanya fokus simbol kita juga fokus warna kita tetap bakal ambil yang pertama kita kemungkinan besar bakal yang begini tapi in the meantime kita lihat apa yang dipilih oleh pemain biru setelah melihat apa yang dia punya pemain biru memutuskan dia bakal ambil anubis dan no brainer buat pemain merah dia nggak ada alasan buat ambil nomor 3, dia bakal ambil nomor 4 in case dia perlu membangun 3. that's it sekarang mulai dari kita dengan harus nomor satu kita bakal kembali ke rencana awal kita bakal ambil kartu-kartu merah ini bangun satu di ronde ini dan bangun satu lagi di ronde berikutnya oke okay, ini inilah opsi kita yang mana yang lebih bagus sepertinya sih yang ini karena kalian lihat tuh dia bisa matching dengan warna putihnya semakin mengembang kita mungkin bisa taruh merah ini di sini ya kalau setelah kita mengembangkan putihnya ke arah sini dan itulah rencana kita kita bakal lihat apakah itu terjadi atau rencana kita bakal diboyarkan dengan sesuatu yang lebih bagus kita bakal simpan kartu ini di ronde berikutnya Lanjut pemain biru yang pilih dan dia memutuskan untuk mengambil set yang ini. Kita lihat akan diapakan ketiga kartu ini. Dia boleh bangun, wajib bangun satu piramid dan boleh bangun satu tomb. Bagi aksi wajib, pemain biru bakal taruh kartu ini di piramidnya dan that fits perfectly. Tapi dia udah closing warna hijaunya, warna birunya terus semakin mengembang. Dan sebagai Aksi opsionalnya dia bakal taruh satu kartu di tomb karena dia pilihan obelisk dan dia cuma boleh taruh di tomb. Dia nggak bisa taruh di obelisk dan punya satu kartu tersisa di tangan untuk dibawa ke ronde berikutnya. Finally pemain merah dia dari awal pemain kayaknya yang bangun paling banyak dia bakal ambil set yang terakhir dia boleh bangun satu dari tiap jenis satu piramid satu obelisk dan juga satu tomb. Setelah diputuskan pemain merah mau menaruh kartu ini di piramidnya dan ingat dia boleh taruh satu di setiap daerah dia bakal taruh satu kartu di tombnya, kita nggak ada yang tahu itu apa dan untuk yang terakhir dia bakal taruh di sini dia bisa simpen untuk di piramidnya cuma sportnya this is no good di sini so dia bakal taruh untuk mempertinggi Oblisnya dan perbesar kemungkinan buat dia dapat poin. Inilah akhir dari ronde ketujuh kita bakal over first player marker ke pemain biru kita lihat apa yang terbaik. Uh, yang terbaru maksudnya, uh, banyak simbol yang muncul, glip. Uh, gue lupa disebutnya apa ya, glip atau simbol gitu. Uh, dipenuhi oleh biru di supply ini ya. Nah, pemain biru, <laughs> talking about, speaking of biru, pemain biru bakal pilih dewa duluan. Melihat bahwa ketiga set ini sama-sama adalah Bang Obles semua, pemain biru memutuskan buat ngambil uh, Capri ini. Dan pemain merah dia cuma gak punya kartu di tangan, so dia bakal ambil yang horus, dia bakal dapat first step. Dan kita terserah mau jadi pemain kedua atau jadi pemain terakhir. Saat ini gak ada simbol tomb yang muncul, jadi kita gak terlalu buru-buru jadi pemain Kedua, kita bakal jadi pemain terakhir sekarang, mulai dari pemain merah. Dia bakal ambil salah satu set, dan dia memutuskan untuk mengambil set yang ini. Can I do it? Ya, yeah, can do it. Dia bakal bangun satu piramid, sepertinya bakal yang ini, dan satu lagi bakal disimpan untuk ronde berikutnya. Untuk satu-satunya aksi dia di giliran ini, pemain merah bakal taruh satu kartu di piramidnya dan ini agak apa kurang appropriate ya karena simbol obelisk ditaruh di piramid, simbol piramid ditaruh di obelisk. Cuman melihat warnanya, pemain merah membuat rantainya cukup panjang sebelum akhirnya ditutup dan dia memiliki kesempatan juga buat memperpanjang birunya lebih dan lebih lagi. Dia punya satu kartu buat disimpan ke ronde berikutnya. Berikutnya adalah pemain biru dengan capri ini dan dia akan mengambil set yang ini. Dia boleh taruh satu wajib taruh satu di piramid dan satu lagi boleh dia Untuk aksi wajibnya pemain biru bakal taruh kartu ini di piramidnya dan untuk opsionalnya dia ingat boleh bangun obelis dan dia bakal bangun satu. Ya obviously sekali lagi karena ada simbol glibnya dan dia sekarang udah punya biru di keempat level yang ada dan itu akan menghasilkan banyak poin buat dia. Dan dia juga punya satu kartu tersisa di tangan untuk dibawa ke ronde berikutnya. Finally ada kita, si orang yang paling rakus Kita bakal ambil set yang terakhir dan membangun semuanya Satu wajib di piramid, satu di obelis, dan satu lagi di tomb Inilah ketiga kartu kita Dan gue sangat nyesel banget kayaknya Gue gak terlalu memikirkan segala sesuatu yang baik Gue pengen bangun ini sini supaya minimal warna birunya juga ada tiga poin Tapi ini ada simbol obelis Dan gue pengen taruh di sini karena itu juga ada warna biru So ya udahlah gue bakal korbankan salah satu Gue bakal korbankan simbol itu Gue bakal taruh warna ini di sini Supaya merahnya ini nanti semakin luas juga dan juga selain itu kita bakal taruh satu di obelisk dan satu lagi why not kita um, kita sendiri bisa taruh di sini ya kemungkinan ya udahlah gue bakal simpan ini aja jadi kita nggak taruh apa apa di tomb ini dibawa ke ronde berikutnya dan itulah akhir dari ronde ke 8 udah tinggal dua ronde lagi guys kita bakal open first player marker ke pemain merah kita bakal buka kartu di stok uh piramid piramid cliff The tomb dan double tomb putih dan juga obelisk ini agak variasi setiap set itu ada simbol yang berbeda-beda sekarang pemain merah yang memutuskan dulu manakah gat yang akan dia pilih pemain merah memutuskan untuk mengambil capri yang nomor tiga ini sekarang balik ke kita nih kita mau pilih yang mana Ya dari apa yang ada yang terbaik adalah Anubis karena kita sepertinya mau fokus mengisi tum kita yang saat ini cuma ada tiga kartu doang sedangkan pemain lain punya minimal 5 kayaknya um, pemain biru nggak mau buang kartu jadi dia bakal ambil segmen walaupun dia dapat opsi yang terakhir ini sekarang ternyata actually mulai dari kita dulu yang pilih set yep, no brainer ada dua simbol tum di situ dan di giliran ini kita bakal taruh tomb, jadi oke okay, ini agak susah buat gua ambil Ya, yep. jadi ini set yang kita pilih, kita bakal tambahkan ke nekropolis kita. Ya, inilah tiga kartu kita dan no brainer ini pasti bakal masuk ke tomb dan ini ke piramid dan kita bahkan punya tempat yang sangat perfect buat kartu merah ini ya seperti yang kalian lihat sangat panjang sekali cuman nggak sebesar Uh, berapa yang putih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kalau kita bisa dapat merah satu lagi, which is pas uh, kayak agak kurang mungkin kalau kita taruh di sini mungkin ini bakal ditaruh di hitam juga pada akhirnya. Man cuma jaga-jaga doang. Apakah ada yang bagus buat taruh di sini? Ya either way dua-duanya sama aja nggak Kalau masih banyak poin, ya kita bakal taruh salah satunya ini di hitam dan hopefully kita bisa ngambil dewa yang mengizinkan kita taruh kartu ini di hitam untuk ronde terakhir kita nanti. Berikutnya, pemain merah dia bakal pilih set yang ini buat ditambahin ke nekropolisnya, dan dia boleh wajib pasang satu piramid dan boleh pasang satu obelisk. Untuk aksi wajibnya pemain merah bakal taruh kartu ini di piramidnya. Sekali uh, kali ini dia benar simbol piramid atau di piramid, tapi actually dia punya banyak ya simbol piramid di piramidnya. Dan untuk aksi opsionalnya dia boleh pasang di obelisk dan dia akan melakukannya. Sekali lagi matching ternyata simbolnya ya obelisk dan obelisk. untuk ronde ke 10 pemain merah bakal simpan kartu terakhir ini. Hopefully mereka bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Finally adalah tim biru dengan segmennya dia bakal ambil yang tersisa dia boleh bangun literally semuanya satu piramid, satu obelisk dan satu tomb. Ya, sebagai aksi wajibnya pemain biru bakal taruh satu kartu piramid di sini dan itu sangat bagus sekali area birunya luar biasa banyak dan sebagai aksi opsionalnya dia bakal taruh satu kartu di tomb dan dia pilih nomor 4 tadi jadi dia technically bisa taruh kartu di obelisk cuman dia nggak mau dia memilih untuk menyimpan kartu ini dipakai di ronde terakhir nanti. Dan inilah akhir dari ronde ke-9. Kita open first player. marker kembali lagi kita saatnya masuk ke ronde terakhir, guys. Ini adalah babak penentuan jadi apakah piramid, obelis dan tum kita pada nantinya. Wow, simbolnya banyak banget. Ini satu pair obelis dan tum. Obelis dan tum, pakai ini juga ternyata tidak. Dan seperti inilah kasusnya. Hmm, kita punya banyak pilihannya. Kita adalah pemain pertama kita mau maksimalkan uh, si tangan kita jadi kita ambil dua kartu mainin tiga. Cuman kalau kita ditinggalkan dengan sesuatu yang buruk, mungkin itu bisa jadi nggak bagus juga. Nah tapi kita ingat kita tadi udah simpan kartu ini buat ditaruh di piramid so ya nothing tulus kita bakal ambil yang segmen ini. Kita bakal lihat apa yang akan dipilih oleh kedua lawan kita. Melihat ketiganya itu ada simbol tum, jadi pemain biru memutuskan buat ngambil anubis ini. Dan ya, pemain merah nggak mau menyanyiakan giliran terakhirnya hanya untuk menyembah dewa Horus. Dia bakal melaju ke Capri, dan sekarang saatnya drafting. Dimulai dari pemain biru, dia memiliki anubis dan dia boleh beli setnya. Pemain biru memutuskan buat ngambil set yang ini, dan dia boleh bangun wajib bangun satu piramid dan boleh bangun satu tomb. Sebagai puncak piramidnya, pemain biru bakal main kartu ini yang which is perfect banget sekali lagi birunya ini semakin banyak dan sebagai opsionalnya tadi dia boleh taruh satu di hitam dan dia akan melakukannya. Why not? Karena udah nggak ada alasan lagi untuk mempertahankan kartu. Pemain biru masih punya satu kartu di tangan, cuma ini nggak bakal diskor jadi bakal dikembalikan ke box. Inilah hasil akhir dari pembangunannya pemain biru. Next adalah pemain merah dengan nomor 3 dan no brainer dia pilih simbol obelisk jadi dia bakal untuk set ini dia boleh wajib bangun satu piramid dan boleh bangun satu obelisk. Ya, yep, di ronde terakhir ini pemain merah bakal menutup piramidnya dengan sesuatu yang gak terlalu spektakuler. Ya. Cuman seenggaknya dia dapat dua poin lah. Sayang sekali dia bisa minimal dapat tiga poin dari putih, but ya gak mendukung lah. Dan sebagai opsionalnya pemain merah boleh taruh satu kartu di obelis. Dia akan melakukannya dengan menaruh kartu penutup ini. Gak, gak terlalu menambah poin secara keseluruhan. Tapi seenggaknya ini adalah simbol obelis. Untuk kartu terakhir sayang sekali pemain merah gak bisa memainkannya. Dan inilah necropolis yang dibangun oleh pemain Merah. Nah, betul aja kan, kita yang terakhir tersisa yang cuma ada satu simbol doang. Ya, we'll see lah how it works. Tambahkan set yang terakhir ini, dan kita boleh bangun ketiganya, piramid, obelisk, dan tum. Oke, okay, saatnya memaksimalkan apa yang ada di tangan kita Dan sayangnya ini bukan sesuatu yang bagus dalam hal menambahkannya ke piramid Kita sayang sekali merahnya ini agak di sebelah kanan semua Sedangkan merah kita ujungnya itu di kiri So, enam enam kita bakal taruh salah satu dihitung dulu Karena ada simbol tumnya dan ini ada tiga batu Why not? Karena yang dihitung bukan besarnya batu tapi jumlah batunya So, lebih banyak batu lebih bagus Kita lihat untuk di obelis Kita udah punya paling banyak itu warna apa ya? Merah, merah ada tiga, kita tambahin jadi yang keempat. Jadi, bisa yang manapun ya. Why not lah, biar lebih cantik di sini. Piramid kita, kita bakal ambil di sini supaya lebih sakit hati lagi ya mesin ini ditukar posisinya baru kita bisa mendapatkan poinnya maksimal but begitulah kita udah gak punya kartu di tangan sayang sekali di ronde terakhir ini kita menutupnya dengan sesuatu yang kurang spektakuler di necropolis kita jadinya seperti ini dan itulah akhir dari permainan kalian lihat setiap pemain nekropolisnya sudah terbentuk ya gue gak tahu kenapa susahnya mirip banget sama pohon natal ya itu pemain hijau kita ini pemain biru dan pemain merah sekarang saatnya kita scoring dan melihat siapakah necropolis yang paling berkualitas. Ya, kita udah ambil skor pet, kita bakal hitung skor mulai dari kita dulu bahwa di sini pemain biru dan pemain merah kita first of all lihat piramid area uh, terluas dari setiap warna. Kita mulai dari merah. Ini area terluas kita. Sayang sekali diagonal enggak dihitung. Ada dua yang nyesek banget di sini. Jadi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya, 6. Dan untuk warna hijau sayang sekali cuma 1. Untuk kuning, ini yang paling besar kita, 1, 2, 3. Untuk biru juga lumayan, bagus. Eh, untuk putih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk biru, uh, ya lumayan lah, ada yang 2 di sini. Dan apakah kita mendapatkan bonus color? Apakah kita punya minimal 3 dari setiap warna? Tidak, jadi kita nggak dapat 10 poin. Sayang sekali, oh sorry, ini bukan bonus color ya, bonus 10 poin kita nggak dapat. Bonus color adalah apa warna terbesar kita? Kita bakal skor sekali lagi. Terbesar kita adalah 6. Ini yang 6. 6 tambah 6 tambah 6. 18, 20, 24. Kita dapat 24. Sekarang untuk obelis. Ya, kita bakal lihat warna apa yang paling banyak muncul di setiap lantai. Ya, merah ada 4 kali muncul. Begitu juga dengan putih yang kita bakal skor salah satu aja. Ambil contoh putih. Kalau kita lihat. 4, di obelis itu akan menghasilkan pada kita 10 poin ya lumayan lah daripada nggak ada kita bakal skor tomnya ini nanti dibekan dibandingin sama pemain lainnya kita bakal hitung gripnya dulu kita punya 1, 2, 3, 4, 5 ya so far ini ada 5 nanti kita bakal tambah sama gripnya ya kita bakal lanjut ke pemain lain dulu Yap, ini yang sedikit lebih colorful. Kita bakal mulai dari area merah. Area mereka merah nggak ada yang besar-besar jadi cuma dapat satu poin doang. Area hijau lumayan 1 2 3 4 5 6 dapat 6 poin untuk area hijau. Area kuning ada satu untungnya. Area putih satu juga. Nah, ini ngomong-ngomong soal area, area biru mereka ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan bonus skala mereka, warna yang paling banyak adalah biru jadi mereka bakal skor dua kali, bonus poinnya apakah mereka punya tiga dari setiap warna? Enggak. Jadi ya, coret Jadinya ini 20, 22, 23, eh 20, 21, 22, 23, jadi 29. Terus untuk obelisnya mereka juga manage untuk mendapatkan uh, sat, uh, warna apa ini biru di setiap di empat lantai satu dua tiga empat. Jadinya sama seperti kita pemain biru bakal dapat 10 poin. Kita skip dulu tomnya untuk glipnya. ini banyak juga ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Wow, sejauh ini pemain biru masih mimpin masih belum tahu apa yang ada di Tomnya nanti, ya kita bakal lanjut ke pemain merah. Ya, pemain merah sedikit lebih bervariasi, kita bakal lihat dari warna merah dulu, paling luasnya adalah 2, dapat 2 poin. Warna hijaunya lumayan luas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 poin. Kuningnya 1, 2, 3, 4. Putihnya ya dapat 2. Dan untuk birunya dia dapat. 3. Apakah yang terbesarnya dia adalah warna hijau jadi dapat 7. So, 7 plus 3 10. 10 plus 11 21. 21 tambah 4 25. Yap, untuk oblesnya pemain uh, merah enggak terlalu bervariasi. Yang paling banyak muncul adalah 3 kali, biru 3 kali, merah juga 3 kali dan untuk 3 Mereka mendapatkan 6 poin not so good cuman ya kita akan lihatlah untuk gripnya ini cukup banyak juga untuk pemain merah 1 2 3 4 5 6 7 8 ya sama seperti pemain biru semuanya udah di score sekarang saatnya membandingkan apa kartu yang ada di tomb setiap pemain. Inilah teman tiap pemain seperti diduga pemain biru pasti punya lebih banyak kita sama pemain merah punya 5 pemain biru punya 6 kita bakal cek satu per satu warnanya kita mulai dari warna merah obviously kayaknya pemain biru yang punya paling banyak 1 2 3 4 5 kita cuma punya satu pemain merah punya 3 so pemain biru bakal dapat 5 poin untuk yang warna merah next untuk warna hijau 1 2 3 kita eh pemain biru punya 3 kita juga punya 3 sayang sekali kalau sering gak ada yang dapat nilainya lanjut ke warna kuning dan pemain biru punya 1 2 3 4, kita punya 1 2 3 4, pemain merah punya 3 so karena seri lagi enggak ada yang dapat poin lagi. Eh uh, untuk warna putih, pemain biru cuma punya 2, kita punya 3, pemain merah punya 4 so, pemain merah bakal dapat 5 poin. Dan untuk warna biru sepertinya seri semua 2. 2 dan 2 So gak nih dapet poin Overall ternyata Tom gak menghasilkan banyak poin kita harusnya sih gak tekan keras-keras di bagian Tom ini Cuma kalau kita gak seri Justru pemain lainnya dapat poin So namanya pemain biru dapat total 5 poin Pemain merah 5 poin sekarang Untuk glitnya Kita sayang ah, Bukan sayang sekali Banyak ternyata 1, 2, 3, 4 So 5 tambah 4 jadinya 9 9 Terus pemain biru 1, 2, 3 dia punya 3 simbol glib so total jadi 11 pemain merah cuma punya satu doang simbol glib eh uh, tom di situ jadinya 9 ingat setiap glib ini kalau dia matching bakal menghasilkan 2 poin so dikali 2 kita dapat 18 kali 2 dapat 22 dan dikali dua dapat 18 poin sekarang saatnya di total semua. Ya setelah dilihat inilah hasilnya kita jadi juara terakhir dengan 52 poin. Pemain merah juara kedua dengan 54 poin. Dan pemain biru secara luar biasa mendapatkan 66 poin dan menjadi juara pertama. Wow really awesome tapi semuanya membangun nekropolis yang sangat indah. Ya begitulah bagaimana kalian main piramid. Semoga dengan menonton video ini kalian lebih mengerti bagaimana cara mainnya. Bye sampai jumpa di video berikutnya. Keyboard Gaming.